Sungguh miris di tengah pesatnya pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ternyata masih ada jembatan reyot serta mengerikan untuk dilintasi. Namun hal ini tetap dilalui oleh warga dan siswa untuk berangkat ke sekolah. Jembatan dengan tiang dan pondasi terbuat dari beton serta lantainya terbuat dari kayu ini terletak di RT 1 Dusun Makmur Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang. Para pejalan kaki dan pengendara yang melintas di jembatan khawatir jika tidak hati-hati mereka bisa terpleset dan terjatuh. Sudah bertahun-tahun jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat ini tak kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Takutlah bang, pernah naik motor. Iya bang, pas kemarin. Apa ini dikit lagi nak jatuh? Iya bang, pas kemarin bang ada orang sini jatuh. Was-was, cemas, apalagi kalau pagi-pagi budak sekolah kena. Ini be, lewat begini be, ini berani-beraniin. Para warga dan pelajar berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan di Desa Kuala Lagan tersebut. Sebab setiap hari selalu banyak dilalui oleh warga maupun para pelajar. Agus Rasau, Jambi TV.